Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Hai sahabat Sebahasa, saya Bunda Norma Pradia. Saya baru 2 hari nih belajar di Sebahasa Lembikan Polri. Kalau di video part 1 and part 2 kita udah grebek kelas bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Kira-kira di video part 3 ini kita akan grebek kelas bahasa apa ya? Dimana kalau sekarang kita grebek kelas bahasa Arab. Penasaran gimana proses pembelajaran di kelas bahasa Arab? Yuk tidak. Itu kayaknya gadis bahasa Arab. Iya tuh, kita samperin yuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak, kita mau ikut proses belajar bahasa Arab nih, boleh nggak? Boleh. Oke. Yuk masuk, ikutin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Sabah wal khair. Amin. Sapaan dalam bahasa Arab tidak hanya assalamualaikum. Assalamualaikum merupakan sebuah doa. Juga ada sapaan lain yang biasa digunakan. Contohnya ahlan wa sahlan, yang artinya selamat datang. Jawabannya adalah ahlan bik. Kemudian ada lagi sapaan yang lain seperti selamat pagi dalam bahasa Arab adalah sobahul khair. Jawabannya sobahun nur. Selamat siang dalam bahasa Arab naharukas sa'id. Jawabannya sa'idun mubarak. Dan juga apabila kita bertemu malam hari, ucapkan lailatus sa'idah. Jawabannya adalah sa'idatun mubarak. Nah, sekarang mari kita coba praktekan. Silakan Afi Joko dan Ukhti Tia mungkin bisa praktekan ke depan. Silakan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Sabahul khair. Sabahun nur. Naharukis sa'id. Sa'idun mubarak. Lailatukis sa'idah. Sa'idatun mubarak. Wah, ternyata asik dan menarik juga ya belajar bahasa Arab. Subhanallah. Afwan ukhti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shukran. Al-Khatib Arabia Muhimmatun li afrodis syurtah Indonesia. Laisat faqat lil muslimin minhum. Li anna illa janibis tikmaliha li amma fi ami bukhatil hajj wa bukhatis salam lil umamil mutahidah fit dualil arabiyah hayan radus luhoh arabiyah fi sebasa muntas